Jalan. Sekarang apa kiai-kiai ibadahnya pada nying ya. Udah kayak dulu nyeritain seperti dongeng lah itu. Jadi adem di hati, enggak kayak sekarang. Udah, puasa-puasa. Jangan balik nyinyirin atuh, Neng. Enggak, saya mah nyeritain. Oh, nyeritain. Anginnya kenceng banget ya, apa mau typhoon apa ya? Enggak lah. Pergantian musim. Jadi dengerin kalau dulu-dulu itu kalau ada ustadz, kalau ada kiai, senengnya, saking terharunya. Sekarang kalau bukan kiai viral ya, ya nggak masuk TV pada nggak mau jalan. Dulu kan ya jauh-jauh juga gelap-gelapan. Iya, gelap-gelapan di Jogja banget. Ke tempat mana? Di mana? Sampai bela-belain ngongkosin naik mobil. Iya. Dari mana, Cek? Dari rumah bos ke rumahnya, Nek. Dia kan rumahnya dua. Oh, 1, 2, 3, 4. Bosku punya rumah satu lagi baru. Tadi dari rumah bos. Biarin aja deh, Pak. Cek, dari tadi dari rumah bos. Terus ke rumah nenek di rumah bos bersih-bersih gitu. Rumah bos paling masak kalau hari apa Senin sampai Kamis. Terus katanya mau ke mana nih, ini enggak jadi dia. Ya belum, ini nunggu ini apa? Corona. Ini katanya ada lagi, ya? Nungguin corona nyampe modar. Orang corona buat politik. Orang anaknya si nenek kan rumahnya udah selesai. Tinggal berangkat ke sana. Saya tuh mau jalan-jalan, pemirsa, Babu. Oh, Babu Sultan. Mau jalan-jalan ke Jepang, cuy. Kamu ke Jepang ya? Mau ke Jepang. Ini corona kurang ajar ini. Terus aja listnya, katanya lu preman. Masa lu kalah sama corona? Sepreman-premannya gua. Utang duit takut. Dicatet, cuy. Gajian enggak jadi ke Amerika itu malah beli sebelah rumah. Rumahnya beli agak beda apa? Oh, berarti enggak mungkin ke sana kali. Ya mungkin ya lu ya enggak tahu. 5 bulan gue teh mau di sana. Aku dulu pernah mau ke Jepang ya, udah di-booking visa ada cepat kurang. Udah di-booking visa itu banjir tau Pak, pas Jepang kebanjiran airport itu. Tahun 2018 kayaknya. Bulan 9 aku udah booking visa padahal ke Jepang itu. Sama bosku. Udah pokok. Demo kamu ke sana, nyesel enggak? Oh, nyesel demo aja. Enggak mau aku. Masa aku mau nginilem di Amerika, di Jepang? Di sana ada juga ada tsunami. Iya, pas ada tsunami itu tahun 2000. Aku udah begitu. Itu Allah mah adanya waktu tsunami juga enggak Indonesia tapi, aja ya. Tapi di Indo juga ada karena tapi kok di sini kambuh lagi buat bisnis atau buat apa itu corona ini. Ini kan pergantian suhu. Arab udah enggak ada karantinaan. Oh, berarti memang kalau Arab mah memang dulu juga pakai. Indonesia masa, kan masih swab dulu apa, Lis? Masih ada persyaratan biar enggak karantina. Tapi enggak tiketnya masih mahal apa enggak? Enggak kok, udah paling stabil, udah normal. Udah normal biasa. Mau pulang besok soalnya. Besok ini bisa pagi aku pulang. Masa? Benar enggak? Wah, muak. Kata-kata itu doa loh, hati-hati loh. Ucapan dong, ngomong itu doa dong. Wow, ustaznya gua lagi. Apanya? Enggak, aku bilang. Ini kan dong. Ah, beneran. Terus langsung saya liriknya bilang kata-kata doa lo. Oh, gitu langsung bilang ucapan doa lo. Siapa kembali? Lo ikut-ikutan aja. Orang kita ngomong lurus, terus gak boleh bercanda. Itu kan di TikTok. Ini jam berapa sampai datang? 8:30. Aku dulu di rumah bocang pertama kita nunggu. Mana si Erling? Mau ke sini kok? Katanya sih mau, itu kata sudah disiap-siapin tadi aku lihat. Tapi sekarang gak pernah nungguin sampah kayak gini. Itu di rumahnya si Bujut juga gak pernah langsung buang belakang aja. Tapi enak kalau kayak gini kan kita bisa ngobrol apa. Bisa ngobrol nanti ikut makan di ngolok Pak Kesan, jam 9 aja. Ikut makan-makan, Cek. Udah di, ini keluar jam segini Babu paling perjalanan 20 menit, 25 menit kok. Sampai jam 9 baru. Ini Babu Sultan kalau jalan gini 2 menit. Mending gitu orang. Berangkatnya jam 8, pulangnya jam 9. Ini mah Babu kilat. Perangkonya harus kilat. Kata saya, Nenek, kamu tuh jalan-jalan jangan tiap hari duduk. Ini sakit gitu kan. Saya sekarang hari ini kata saya jalan-jalan banyak ke Setung, ke Minto, ke sana kan muter gitu. Jalan saya gimana, Nenek? Saya jalan saya gini-gini.
Si nenek ketawa. Kata saya, I'm very happy no bring you road. Kalau sama dia kan gitu. Eh, iya, eh kalau pas nanjak loh kita iya. Di belakang ada mati kan. Mana perasaan. Iya. Kalau saya sendiri oh, tempe. Enjoy kata saya. Ayo. Nih. Tempenya datang, peyeknya datang. Hari ini makanan apa banyak. Bawa ini? Mbak apa? Ini katanya tempe. Iya, tempe. Tongpen. Oh, udah komplit ya. Betul tadi makan itu ya. Ya iya, kita mah babu bangor. Babu bangor. Ya ikut makan-makan, Cek. Udah, enggak, terima kasih. Kok pakai kamera kayak gitu kenapa sih? Masukin kenapa YouTube ya. Masukin YouTube ya. Mau di YouTube ya? Iya. Ah, kita ketemu lagi dengan Mbak Erli. Pulang kerjanya malam. Halo. Makin cantik aja. Ini kelihatan buruk sama. Iya, tumben makin cantik aja loh. Ah, masa sih? Ember. Siapa lu bahagia-bahagiain aja lo kalau ngomong yang jujur sih. Gemet. Ada pakai tipenya kayak gituan. Apa? Apa kamu enggak tahu tempat kita ada yang berfotoku? Gemet. Aku ketawa sama Mbak Yuni. Siapa? Kamu. Aku tarik klik. Bilang apa? Bilang sama si itu, sama si Mbak Yuni dulu kayak. Mbak Yuni dulu kayak si Lilis ngomong ada foto. Aku tiap hari sama dia jungking terus loh. Mana si Titi? Si Gembul. Ada ini sih sama si Titi sih. Titi kaget lihat aku. Ai. Ai. Iya lah makin ayu. Ai, enggak kan aku mau pakai masker kan aku bilang halo aku gituin kan. Ya dia si yang kecil kalau si Keke oi aduh lele kata si Titi. Ai. Tasmu iki salahno ngono lho, Ti. Enggak ketemu di situ. Tasmu iki delehno. Oh, jangan tas sultan. Nyontalnya ndol. Di sana juga rame, makan-makan dan ini aku bagi dua. Ini aja dulu ya. Ya udah panas sih. Nasi goreng. Eh, aduh kok saya. Sini lah, tunggu enggak maksudnya kalau ada itu. Beh. Minyak separuh ti. Kompon, kita kan masak kompon. Nasi goreng. Kates. Jangan semek. Separuh aja. Alah nanti kan habis. Oh iya sih. Banyak lah. Itu telurnya Lis. Tuti, cuma 4 dipotong-potong ya. Kenapa? Ini, oh santai aja. Ini loh ada pisaunya. Orang dapatnya 4 sih. Ya nggak apa-apa lah, banyak juga ini juga ada telur. Itu asinnya mana aja? Nek, mana kayaknya tadi mana kayaknya? Siapa sama sayangku, cintaku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Telurnya enak loh, ini masakan sama santai enak nih. Telurnya. Masakan santai. Tempatmu mana? Mana? Tempatmu mana? Ini ada kencut juga. Kamu? Apa di situ turun-turun dulu? Apa ini? Iya, ini tempat dudukku. Biasa pulang kerja ya, Bu ya? Rebok kerja deh. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bukain dulu biar nanti enggak pada kembali ya. Sekalian buka. Siap-siap tempat duduk, guys. Tempat duduknya sendiri-sendiri, enggak boleh campur. Tempenya tak ada tas, aku wong gampang lali. Enggak ada sarung tangan ya? Lah, enggak usah. Alah. Mau aja. Woi. Makan, woi. Ada karet enggak? Ada. Kolor. Di toko kelontong. Kolor. Mana sih ke sih? Enggak. Dia pulang dulu kali. Pulang ke mana? Tata-tata.
aku tadi jatuh tau nggak? Hah? Di mana? Di tangga itu, Cek Inan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Timing ke sini. Tadi terus cantik banget, masya Allah. Tuh. Hey, makan. Kaki diinjek sakit. Betul, Chef. Ya ampun, ronde kedua kita makan-makan, guys. Ini sama Sien tumplok sana. Sama grup sampah, sayur kates. Tuh, ini sayur katesnya tuh. Ikan nasinya mana di dalam? Wah, jangan mantap, guys. Buka bersama. Kangen diminta sama teman-teman grup sampah. Kalau pas ini jam berapa? Tadi aku kan di aku kan di depannya itu temanku. Udah 3 hari. Ini pakai tangan. Pakai kaki. Iya, pakai tangan aja. Enggak ada. Kau makan lips. Perut saya melilit. Aduh. Kenapa? Kak, aku udah sembuh kan dengan kamu. Lihatin aku loh selalu makannya enak terus. Kamu saya aku aja sekarang iya benar aku ya. Aku ini sekarang ya sehari 3 kali 4 kali tahu enggak? Aku tuh enggak ini sekarang saya. Aku sahur tuh ya cuman goreng itu apa yang aku upload itu ikan ayam sama telur satu udah makan banyak banget makanan. Inden mau inden? Inden itu apa sih? Ini apa udang bubuk tuh. Apa itu? Enak tahu. Inden. Rebon mah iya. Iya, rebon. Hah? Bodoh amat. Jadi makan banget. Banyak banget. Kamu enggak makan di sini, Dak? Kamu enggak makan? Makan-makan ini enak. Ada yang bisa dimakan gitu. Dibuka. Ayo makan. Kok ini nasi kuning ya? Nasi goreng. Nasi goreng. Oh, ini nasi goreng. Oh, berarti makan. Matiin dong. Iya. Kamu nge-download Al-Quran masih banyak. Kamu ini apa sih? Jangan. Tadi duduk, Kak. Sini. Mengganggu ya, Cik. Ini mengganggu. Kriwet mati nih. Aku tak pantai nih. Lele, itu kopinya nggak makan kopinya. Kemarin aku. Sekarang Erli ada di mana? Ada di sini. Kamu udah lihat ya? Sini pangan. Apa di sini? Apa di rumah suami? Ini apa ini? Ngapain dia sini? Sini bareng duit. Berarti di rumah suami? Ya iya. Depannya itu rebon. Rebon. Oh. Nasi goreng, nasi putih, terserah up to you. Rebon. Rebonin itu apa ya kalau kita ngomong ayam? Ya ebi. Telur, telur. Kita habisin ya, ntar malam nggak usah sahur. Iya. Kata saya di mana untuk lagi? Untuk lagi. Buat saya mek. Aku ketawa dulu. Kurang tiap hari pegang-pegang itu. Iki. Masih. Memang kalian ngomong ini itu, memang diam aja. Naos. Apa sih? Ayam lah. Iya, makasih. Jadi waktu di nasi goreng kali. Di nasi goreng. Daging. Beli di itu. Lu. Ini kan nasi kayak gini. Ayam. Mau nasi putih apa nasi goreng? Oh, ini baru sih. Kamu makan nasi mau jambalin ini aja. Lauknya. Ayam. Ada ayam, ada daging, ada cumi-cumi, ada. Eh, mana ya cumi-cumi? Ini. Woi. Ini nih. Ada lagi nih. Banyak. Apa? Lauknya rame. Mimi nyumbang 100 lah ini kasih. Lis. Makan dulu. Lis. Kayak ini ya. Oh ya udah. Apa? Among-among semuanya ada. Enak loh kayak gini. Apa among-among? Kalau anak misalnya lahirnya Selasa Kliwon nanti sampai 7 hari. Among-among. Ada urangnya. Mangane ngaji. Mangane ngaji. Ngaji mana? Ngaji mana? Ngaji.
minum susu bagi wis arep. Ya lah yang kemarin, Pak. Awas, yang kemarin. Iya. Pantusan. Aku ngebasi. Apa? Enggak tahu, tapi kita goreng lagi, kita kasih bumbu lagi tapi enak. Enggak basi. Itu saya. Capek. Ngapnya? Pedes. Mana pedesnya? Enggak terlalu pedes ini. Tuh. Alah, Li. Celiling. Ya ini Cerli, itu Celilis. Ada bakar kereta sih, Cak, anu, pedes ya. Itu Cek Siti. Erli kemarin tetap ngomong sama Lilis, ya bilang, "Neng, jangan pedes-pedes." Kan Erlinya enggak ada. Kan enggak mampu kuat. Besoknya, oh ya, Doremi. Doremi. Ini apa sih? Ribut baik. Astagfirullahaladzim. Di bawah kali ke situ lah. Lupa bawa karet. Megis ngumpulin ini dia yang peles. Peles. Aku di sana ya. Apa? Pak Juni udah. Mau pulang tekan jam 1, jam 2. Enak. Tinggal sih. Udah. Kosan. Si akungnya itu baik anu kayaknya Mbak Yuninya enggak tidur sama anaknya sih ya. Hmm. Jadi nasi putih dikit. Apa ini? Telur ya. Stres. Coba. Banyak-banyak dan semua. Aduh, separuh aja. Mau diketak. Cembekin lagi. Iya, aku enggak kemakan. Banyak banget tuh nasi goreng. Sayang. Sama enggak? Teh. Hah? Minta minumnya Pak Ulang. Kan asin. Akhir mau. Mau plastik. Ini rebun siapa yang bikin kamu, Lis? Asin. Kasih, Cek. Kasih. Apa? Pengen laki. Apa? Tahu. Eh, kakak telepon loh. Mana? Kakak modalnya. Ada, apa dia mandi ya? Pulang kerja sih. Saudara-saudara kenapa sih enggak makan? Bukan dia pacarnya, enggak nafsu dia. Jam berapa? Saya mau enggak pernah diputusin pacar. Mau ketemu pacarnya. Mau ketemu pacarnya. Pacarnya kan namanya si Erlin. Oh, enggak, saya lagi.